kadar bilenci kurmuş geceler. Halo guys, welcome back to my channel. Sore ini aku akan ajak kalian jalan-jalan melihat situasi dan kondisi terkini Pantai Kuta Bali, pantai legend dan populer yang selalu ramai wisatawan. Pantai Kuta ini semakin hari semakin cantik ya guys. Bagaimana wajah baru Pantai Kuta sekarang ini? Ikutin video aku terus ya guys, jangan sampai di skip. Oke teman-teman, cuaca Bali sore ini mendung ya guys. Bali habis diguyur hujan. Dan aku ambil video ini tepat pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Pantai Kuta sekarang sudah mulai tertata rapi ya guys. Mulai dari parkiran serta juga gapura pintu masuk ke Pantai Kuta juga sudah direnovasi. Serta tembok-tembok pembatas pantai sekarang diganti dengan warna seperti bata merah gitu ya guys. Sekarang juga ada ikon tulisan Pantai Kuta ya teman-teman. Bisa untuk dijadikan spot foto ketika kalian berlibur ke Pantai Kuta ini. Pantai Kuta ini juga sudah dibangun jogging track ya guys. Buat kalian nih yang ingin jogging atau jalan-jalan santai di pinggir pantai sembari menikmati senja di sore hari di Pantai Kuta ini juga bisa ya guys. Pastinya setelah dibangun jogging track ini membuat wisatawan bisa lebih nyaman untuk jalan-jalan di pinggir Pantai Kuta ini. Apalagi dengan pedagang-pedagang lokal yang berada di Pantai Kuta ini juga sudah diatur ya guys. Dan tertata rapi dengan disediakan tempat-tempat stand-stand di pinggir Pantai Kuta ini ya guys. Buat teman-teman yang sudah pernah berkunjung ke Pantai Kuta dengan wajah yang baru belum? Buat kalian nih yang ada rencana ke Bali atau kalian yang pengen ke Bali tapi belum tahu kapan kesini, aku doakan semoga secepatnya segera liburan ke Pulau Dewata ini ya guys. Semoga video-video aku ini juga bermanfaat dan bisa merekomendasikan buat tempat-tempat wisata ketika kalian liburan ke Bali ya guys. Ke Pulau Bali kalau nggak mampir ke Pantai Kuta pasti masih ada yang kurang ya guys. Oke teman-teman, dan terlihat di sini situasi dan kondisi Pantai Kuta wisatawannya terlihat tidak begitu ramai ya guys. Mungkin karena cuaca Bali hari ini juga habis hujan. Namun juga banyak bule-bule yang belajar surfing ya guys. Di Pantai Kuta ini juga menyediakan persewaan alat-alat surfing lengkap dan sekaligus pelatihnya ya guys. Ombak di Pantai Kuta ini juga cocok buat kalian yang masih pemula ya guys dan ingin belajar surfing. Buat kalian nih yang pengen bisa olahraga surfing atau mencoba pengalaman baru, kalian bisa mampir di Pantai Kuta ini ya guys ketika kalian liburan ke Bali. Pelatih surfingnya juga sangat ramah sekali, dan sebelum masuk ke air kalian juga akan dijelaskan dengan jelas trik-trik bagaimana cara surfing yang benar. Jadi jangan khawatir ya guys. Ada juga beberapa bule yang hanya duduk-duduk bersantai berjemur menikmati keindahan suasana sore di Pantai Kuta ini ya guys. Oke teman-teman, kita lanjut jalan kaki menyusuri bibir Pantai Kuta ini ya guys. Melihat banyak sekali turis-turis asing sedang pada belajar surfing ya guys. Sekedar info buat teman-teman, kalau di Pantai Kuta ini juga ada wahana baru ya guys. Adanya wahana skatepark.
buat kalian yang hobi olahraga skateboard, kalian bisa langsung datang ke Pantai Kuta ini ya guys. Apalagi bermainnya waktu sore menjelang senja, pastinya sangat cantik sekali pemandangannya ya guys. Aku bakalan tunjukin ke kalian wahana tersebut ketika arah pulang ya teman-teman. Biasanya juga ada bule yang bermain skateboard di sana ya guys. Oke teman-teman, terlihat di sini juga ada beberapa bule lagi dapat pengarahan dari pelatih surfing sebelum mereka masuk ke air laut ya guys. Oke teman-teman, dan ini juga ada beberapa bule yang lagi main skateboard di skatepark Pantai Kuta ini ya guys. Thank you.
Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton video aku dari awal hingga akhir. Semoga video aku bermanfaat dan menghibur kalian semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Dan ditunggu video-video aku berikutnya ya guys. Bye-bye.